Pradayota Mbugiangge, anggota TNI dari Kompi C Senggionif 756 Wimanesili, Papua, telah melarikan diri. Diketahui Pradayota melarikan diri dari tugas sejak 17 Desember 2021 dengan membawa satu pucuk senapan serbu jenis SS-2V1. Pencarian Pradayota mulai menemui titik terang. Personel menemukan pakaian dan sepatu oknum prajurit TNI tersebut di semak-semak. Sementara satu pucuk senjata api jenis senapan serbu dibawa pelaku. Pencarian terus dilanjutkan, dan pihak TNI juga sudah berkoordinasi dengan Satgas untuk mencari yang bersangkutan. Foto prajurit dari Kompi C Yonif 756 Wimanesili juga sudah disebarkan untuk memudahkan pencarian, namun masih belum ada laporan lokasi keberadaannya. Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Aksa Erlangga, berharap Pradayota dapat segera kembali ke satuannya untuk bertugas kembali. Dia meminta warga yang mendapati informasi tentang Pradayota bisa melapor ke satuan TNI terdekat. Sampai saat ini, belum diketahui motif Pradayota Mbugiangge melarikan diri dari tugas atau kelana yuda. Itulah informasi terbaru dari kami, klik tombol subscribe di bawah ini, untuk mengetahui kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih.